Shut up, shut up! Hey, are you still here? There's just another meteor that just hit the ocean. Just now being told that one of the Coast Guard cutters has issued a made. Two or three meteors just impacted one yet. Right behind those cutters. Halo cuy, selamat datang kembali di channel New Monster. Hari ini gue mau ngedongeng lagi nih, dan filmnya kali ini berjudul Battle Los Angeles. Battle Los Angeles adalah sebuah film military science fiction action yang diproduksi pada tahun 2011. Alur ceritanya sendiri disusun dari skenario yang ditulis oleh Chris Bertolini, dan sebagian dari alurnya didasarkan pada insiden Perang Dunia Kedua yang juga dijuluki Battle Los Angeles. Menceritakan invasi alien yang gak pakai permisi langsung datang dan menaklukkan kota Los Angeles, Amerika Serikat, yang kemudian terlibat pertempuran sengit melawan pihak militer di tengah kota Los Angeles. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2011, sejumlah meteor tampak mendarat di seluruh belahan dunia. Beberapa di antaranya mendarat di 20 kota dekat pesisir pantai Amerika Serikat. Nah, setelah berhasil menaklukkan beberapa kota besar seperti New York, San Francisco, dan kota-kota lainnya, akhirnya hanya menyisakan kota Los Angeles yang totally belum dikuasai sepenuhnya. Pihak militer kemudian mencoba sekuat tenaga untuk menahan serangan alien tersebut, karena mereka nggak mau kehilangan kota Los Angeles. Scene kemudian mundur ke waktu di mana invasi alien belum terjadi, yaitu 24 jam sebelumnya. Di Los Angeles, sinar matahari seakan menyinari pesisir pantai, di mana di pantai itu tampak seorang prajurit marinir yang bernama Sersan Michael, yang lagi asik berolahraga. Kita panggil dia Mike aja cuy. Nah, beliau ini adalah seorang marinir yang berasal dari Camp Pendleton. By the way, Camp Pendleton itu merupakan pangkalan utama Korps Marinir Amerika Serikat, yang berada di pantai barat dan merupakan salah satu pangkalan Korps Marinir terbesar di Amerika Serikat. Nah, si Mike ini sebenarnya berencana untuk segera pensiun, karena dia udah lama banget mengabdi, yaitu sekitar 20 tahun lah di kemiliteran. Kemudian di tempat lain dalam sebuah siaran berita mengabarkan, kalau ada sekumpulan benda atau meteor yang akan menabrak bumi dalam waktu beberapa jam lagi. Berita itu juga disaksikan oleh beberapa orang prajurit marinir. Tapi karena menganggap itu bukanlah hal yang menakutkan, para prajurit ini sekut aja cuy. Biasa aja mereka. Singkat cerita, NASA kemudian mengeluarkan peringatan darurat. Kalau meteor-meteor itu akan segera jatuh di beberapa lokasi pesisir pantai Amerika Serikat. Karena itu proses evakuasi warga di sekitar pesisir pun dilakukan. Sementara itu, Mike yang sedang bersama anak buahnya di Camp Pendleton terlihat diminta untuk bergerak ke wilayah jatuhnya meteor nanti untuk mengantisipasi proses evakuasi. Bukan cuma Mike dan anak buahnya, tetapi hampir seluruh kekuatan yang ada di Camp Pendleton diminta untuk bergerak. Nah, si Mike ini rencananya akan dimasukkan ke dalam peleton 1 dari batalion kedua marinir, di mana dia akan bergabung dengan Letnan 2 William Martinez, yang juga pemimpin komando dalam regu tersebut. Martinez adalah seorang perwira yang baru aja lulus dari akademisi. Tapi karena Martinez pangkatnya lebih tinggi dari Mike, makanya dia yang memimpin peleton 1 ini cuy. Sebenarnya para anggota marinir ini bingung gitu. Ngapain coba kalau cuma membantu proses evakuasi harus dengan mengerahkan persenjataan berat? Nah, ketika di briefing, seluruh anggota marinir ini baru tahu kalau kondisi yang mereka hadapi ini bukanlah kondisi biasa. NASA estimates that they are not hitting the water at terminal velocity. These objects were completely undetected until they entered our atmosphere. They're slowing down before impact. Now these central objects are all the same geometric shape. They appear mechanical in nature. These objects in question are falling into the ocean in tightly packed clusters 10 miles outside of a major population center. We are in Threatcon Delta. That's right. This is not a meteor shower, Marines. Not. All units, gear up. Satu meteor kemudian tiba di pesisir pantai. Dalam siaran berita terlihat bagaimana sesuatu muncul setelah meteor itu terjatuh. Dan benar aja, segerombolan alien muncul menggunakan persenjataan mereka dan menghabisi siapapun yang mereka lihat. Shut up. Hey, are you still here? There's just another meteor that just hit the ocean. Just now being told that one of the Coast Guard cutters has issued a made. Two or three meteors
Singkat cerita, satu peleton pimpinan Martinez tiba di pangkalan operasi yang didirikan di Bandara Santa Monica. Setelah sampai, mereka lalu diberikan sebuah misi, yaitu mereka diberikan waktu 3 jam untuk menyelamatkan beberapa warga sipil yang dikabarkan masih terjebak di markas LAPD. Karena setelah itu, Angkatan Udara rencananya akan bersiap untuk mengebom seluruh bagian Santa Monica. Dan mereka pun sampai dan berhasil masuk ke wilayah Los Angeles. Tapi nggak berapa lama mereka disergap sehingga mengakibatkan banyak korban. Setelah pertempuran sengit tadi, mereka akhirnya berhasil mundur untuk sementara waktu. Tapi rupanya salah satu teman mereka yang bernama Lenny Hunt ternyata menghilang. Karena itu Mike bersama dengan marinir Imlay dan juga Harris bergerak untuk mencari Lenny Hunt. Sementara Martinez dan yang lainnya akan terus bergerak sampai ke tempat tujuan, yaitu ke kantor polisi. Nah, setelah lama mencari, Mike lalu bertemu dengan Lenny Hunt yang baru aja menembak satu ekor alien. Tapi rupanya alien tersebut bangun lagi, cuy. Separated from the unit again. I'll find you and shoot you myself. Stand still. Drop a grenade in that pool. Let's move. Back out. Setelah berhasil membunuh alien tadi, mereka kemudian bertemu kembali dengan Martinez. Ketika akan bergerak lagi menuju ke kantor polisi, tiba-tiba mereka kembali disergap. Satu orang terluka parah dalam insiden itu. Di sini, mereka juga bertemu dengan beberapa tentara dari Divisi Infanteri yang ke-40 dan juga Sersan Teknisi Intelijen Angkatan Udara yang bernama Elena Santos. Everyone else is either dead or missing. Tech Sergeant Elena Santos, Air Force. I'm the only one left. Tech Sergeant, what the hell are you doing here? We were tracking enemy transmissions about 12 clicks south of here. They ambushed us, like they knew our freaking address. I found these guys on the way to the safe zone at Santa Monica Airport. Nah, kemudian nih, mereka sampai juga di kantor polisi. Dan di sana mereka menemukan 5 warga sipil. Satu dokter hewan yang bernama Michelle, bersama dengan beberapa orang beserta anak-anak kecil. Nah, sebuah helikopter kemudian tiba untuk mengevakuasi para marinir yang terluka. Nah, di sini helikopter itu sempat menolak untuk membawa serta warga sipil, dikarenakan beban yang akan terlalu banyak. Tapi setelah lepas landas, helikopter itu malah dihancurkan oleh benda terbang milik alien. Karena kepepet, mereka mundur lagi ke dalam kantor polisi. Para tentara ini nggak menyangka kalau alien juga punya pesawat udara. Yang selama ini diyakini oleh militer kalau alien tidak punya pesawat untuk melakukan konfrontasi lewat udara. Dari sebuah siaran berita, para ahli memaparkan sebuah hipotesis yang menyebutkan kalau kedatangan alien ke sini karena air. Yes, karena air. Aus mereka, cuy. Nah, karena sistem radio rusak, mereka nggak punya pilihan lain selain berjalan kembali ke markas operasi militer, tempat mereka sebelumnya. Nah, para marinir lalu mempunyai sebuah rencana, yaitu menggunakan sebuah bis untuk melakukan evakuasi. Sebelum melakukan evakuasi, mereka sempat menemukan tubuh dari salah satu alien yang lagi sekarat. Nah, rencananya dari tubuhnya alien ini, mereka akan mencari di mana titik lemahnya. Ternyata titik lemahnya ada di jantungnya.
Tapi tiba-tiba beberapa alien kemudian terlihat menerobos masuk ke dalam gedung. Nah, bis yang sudah disiapkan tadi kemudian muncul dan dengan cepat membawa semua orang. Di dalam perjalanan, bis mereka sempat berhenti ketika melihat sekumpulan pesawat alien bergerak ke satu arah. Namun rupanya salah satu pesawat terlihat berhenti ketika salah seorang marinir melakukan komunikasi dengan markas mereka. Nah, di sini Mike sadar kalau para alien ini rupanya bisa melacak frekuensi radio. Maka dari itu Mike memerintahkan semua orang untuk mematikan alat komunikasi. Sementara dia merencanakan sesuatu. Lalu kemudian dari situ Mike mengetahui bahwa pesawat udara alien yang mereka lihat itu adalah sebuah drone yang ternyata fungsinya menghancurkan semua komunikasi termasuk transmisi radio manusia. Nah, si Elena ini lalu mengungkapkan tentang kenapa dia diterjunkan di sini. Jadi si Elena Santos ini mempunyai misi cuy, yaitu untuk menemukan lebih dulu pusat komando para alien, di mana pihak militer juga merencanakan sebuah serangan ke pusat komando alien. Nah, ketika bis mereka sampai di ujung jembatan, mereka melihat Garda Nasional sedang bertempur melawan alien. Para marinir langsung turun dan mereka juga terlibat dalam sebuah pertempuran. Beberapa anggota marinir dan sisa tentara Garda Nasional juga tewas. Sementara Letnan Martinez terluka dalam insiden ini. Karena nggak bisa berbuat banyak dan nggak mau membebani anggotanya, Martinez lalu memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Menggunakan radionya, Martinez lalu menarik perhatian para alien. Dan dengan cepat meledakkan bahan peledak yang ada di dalam tasnya. Setelah kematian Martinez, sekarang Mike lah yang memimpin para personil yang tersisa termasuk juga warga sipil dan melanjutkan perjalanan mereka keluar dari zona pengeboman. Setelah berhasil keluar dari zona pengeboman, mereka sempat beristirahat sebentar. Selain untuk mencari perbekalan dan komunikasi, mereka juga harus merawat warga sipil yang terluka. Baru setelah itu, mereka akan melanjutkan perjalanan ke markas mereka. Di sini si Elena memberitahu kalau dia menemukan pusat komunikasi alien lewat siaran berita. Estimating that 20 cities in 17 countries are now under full attack. They're using it to power their ships, their machinery, possibly even their own bodies. It's the composition of our water that's unique. That's the thing you were tracking? Yeah, they're calling it the command and control center. That's the thing that's controlling the drones. Yeah, and if we wipe it out, we take out their air power. Nah, ketika pengeboman akan segera terjadi, ternyata angkatan udara tidak menjatuhkan apapun. Gak ada getaran dan gak ada ledakan. Karena penasaran nih, mereka semua akhirnya bergerak dan sampailah mereka di markas Santa Monica. Dan betapa kagetnya mereka ketika melihat kalau markas militer mereka udah hancur. Dan kemungkinan militer telah mundur dari Los Angeles. Karena nggak ada jalan lain, Mike berencana untuk mengawal para warga sipil ke titik ekstraksi alternatif. Nah, salah seorang warga sipil yang sempat terluka tadi dikabarkan telah meninggal.
Ternyata orang itu meninggalkan seorang anak yang bernama Hector, yang juga ada di dalam rombongan. Mike kemudian mencoba untuk menghibur Hector. Setelah selesai menghibur sang anak, salah seorang marinir yang bernama Lockett mencoba bertanya kepada Mike perihal saudaranya. Jadi Lockett ini punya saudara cuy, yang dulu bergabung ke dalam tim yang dipimpin sama si Mike. Nah, di misi terakhirnya, semua anggotanya tewas kecuali si Mike. Sejak kejadian itu, banyak yang mempertanyakan nih kenapa Mike bisa selamat. Apakah dia meninggalkan semua anak buahnya? Dan di sini Mike lalu menjelaskan semuanya. Nah, singkat cerita, mereka lalu bergerak ke titik ekstraksi menggunakan dua kendaraan. Mike juga berhasil mendapatkan komunikasi untuk meminta penjemputan. Sepanjang perjalanan, mereka sempat terlibat kontak dengan beberapa alien, namun dengan mudah mereka dapat melaluinya. Kemudian sampailah di titik ekstraksi, dan mereka semua berhasil pergi menggunakan helikopter. Ketika lagi asik-asik terbang, tiba-tiba helikopter yang mereka tumpangi sempat kehilangan daya angkat. Nah, di sini Mike kemudian mengetahui kalau kemungkinan mereka sekarang sedang terbang di dekat pusat komando alien, pusat komunikasi para alien untuk menjalankan semua drone mereka. Dia lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk tetap menemani warga sipil, sementara dia bersikeras untuk turun dan melakukan pengintaian di daerah itu. Tetapi rupanya semua anggotanya juga memutuskan untuk bergabung dengannya. Nah, setelah mencari cukup lama, mereka akhirnya berhasil menemukan pusat alat komunikasi alien di dalam selokan. Karena sudah ketahuan nih, mereka semua kemudian keluar. Karena proses penghancuran membutuhkan komunikasi, maka salah seorang marinir yang bernama Kern bersedia membawa alat komunikasi ke atas sebuah bangunan. Sesampainya di atas, Kern berhasil menghubungi pihak militer dan meminta mereka untuk menghancurkan tempat yang sudah dikoordinatkan. Dalam waktu 3 menit, rudal akan menghantam area tersebut. Dengan menggunakan laser, Mike lalu menandakan secara manual posisi sasarannya, sementara yang lain mempertahankan posisinya. Nah, di sini Kern sempat terbunuh ketika sebuah drone berada tepat di depan mukanya. Setelah terjadi pertempuran singkat, sebuah rudal akhirnya mendarat ke pusat komunikasi alien dan menghancurkannya. Tapi rupanya pangkalan komunikasi tersebut belum sepenuhnya hancur, yang seketika keluar dan seakan-akan ingin melarikan diri. Nah, dengan menggunakan laser lagi, mereka mencoba untuk mengarahkan serangan lagi. Tapi sepertinya drone yang ada di sekitarnya melindungi pusat komunikasi tersebut. Setelah berjuang cukup keras, Mike dan timnya akhirnya berhasil membuat pusat komunikasi alien menjadi hancur. Dengan hancurnya alat komunikasi alien itu, maka seluruh drone mereka pun menjadi ikut-ikutan jatuh dari langit. Dan pasukan darat alien memilih untuk mundur. Para marinir yang tersisa kemudian dievakuasi ke pangkalan yang berada di gurun Mojave, di mana mereka juga disambut sebagai pahlawan. Di sini mereka diberitahu nih, bahwa metode mereka telah diterapkan juga ke tentara yang lain, yang sedang memerangi pasukan alien di 19 kota yang lain. Selain itu, mereka juga diberitahu kalau semua warga sipil yang mereka kirim berhasil diselamatkan. Nah, salah seorang perwira di pangkalan ini sempat bilang sama si Mike, kalau Mike dan anak buahnya sekarang bisa beristirahat. Tapi alih-alih pengen rebahan di rumah, Mike dan anak buahnya malah memilih untuk mempersenjatai kembali diri mereka masing-masing dan bergabung dengan angkatan bersenjata untuk merebut kembali kota Los Angeles. In
Len. I think you could use this. Got it. Get some smoke, Len. Gotcha. You got grenades over here. Anybody need? What do you think you're doing, Staff Sarge? We already had breakfast, sir. This is Bullpen 2-3. Who's with me? 1-1. This is Snake Eyes joining the bus. This is Foxtrot 2 November. Let's take back Los Angeles. Dan ceritanya pun tamat, cuy. Well, cihuy juga nih film, cuy. By the way, ini adalah salah satu film invasi alien favorit gue, cuy, pada zamannya. Untuk tahun 2021, film ini masih sangat oke buat kalian tonton. Meskipun ya pastinya ada banyak film-film alien invasion yang lebih baik dari ini. Tapi seenggaknya mata kita nggak sakit kalau ngeliat visualnya. Visualnya tuh oke banget, ceritanya simple dan nggak bertele-tele. Dan yang pasti masih rekomen banget lah buat ditonton sambil malehoy di rumah, cuy. So, sekian dulu untuk video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Gua pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua.